Hey, what's up, bro? Apa kabar, Mas Wihler Kok? Pusing kerjaan, maaf bro, numpuk kerjaan. Kerjaan makin pusing loh. Kerjaannya banyak, tapi SDM-nya kurang. Jadi numpuk, Mas. Terus, terus, terus dipaksa gadang gitu. Harus beres. Buset, parah dah. Mau nggak mau, apa ya? Kalau misal maksain banget gawe tuh kadang nggak mood biasanya ke depannya tuh kayak terus gue mau ngapain lagi udah beres. Iya, balik lagi sih mau nggak mau emang harus di mood gawenya. Satu modul tiba-tiba ada selipan gaji. Buset, apa lagi udah satu modul. Oke. Ya begitulah Mas Kirpal, ada keluh kesah basah menjadi program. Berarti udah nggak boleh jadi programmer lagi, bro. Harus naik berarti, bro. Nih, tips dari lead gua. Anarko. Sedikit rebel dulu lah, sedikit rebel sama lead lu apa yang lu kurang tapi lu nggak bisa apa sih nggak lu nggak di, bisa dikasih apa yang lu pengen, paksa ada movement anjay. Nah gitu dong, gerakan anarko coy, biar apa namanya, biar maksain ada perubahan gitu ya kan. Oke, udah lumayan banyak nih yang datang. Oke, halo halo semuanya.
So, di momen kali ini, di stream ini, aku pengen explore beberapa tools no code lagi. Balik lagi tools no code. Ya, mungkin kenapa kalau misalnya ada yang penasaran kenapa sih aku pengen explore no code, balik lagi. Rasanya tuh kayak kita pengen menghasilkan, memberikan impact sesuatu tanpa effort yang besar, ya kan? Salah satu gitu. Ya mungkin biasanya kalau yang project kan nyari nyari tools-tools gampang lah buat bisa kita implementasi tools atau segala macam. Ya di sini ada beberapa tools nih. Kan kemarin kita udah share apa ya, gue lupain namanya. Oh, Budibase. Budibase itu akhirnya emang mau kita present ke beberapa tim internal tentang Budibase. Terus juga kita pengen share tentang STR API, Strapi, Strapi. Kalau misalnya ada yang pernah denger Strapi, keren tuh. Nah, sekarang di momen ini, aku pengen share beberapa kayak hitless CMS. Aku pengen cari beberapa no-code yang hitless CMS karena beberapa masalah tuh kayak kita tuh pengen manage database itu gampang, dan untuk input data di backend pun sebenarnya gampang, ada hitless CMS gitu kan. Salah satunya ternyata yang aku temu tertarik, terutama self-host dan open source, itu ada Directus, Cockpit, SquidX, dan .cms. Aku belum pernah pakai itu, dan aku juga pengen coba explore di momen ini gitu. Di Twitter aku udah share sih, ada 4 ya, ada 4 nih. Cockpit, Directus, SquidX, dan .cms gitu. Oke. Kalau gitu kita mulai ya. Mana ya? Stream udah. Oke, here we go. Kita mulai dari Directus. Aduh, disclaimer, gue nggak pakai Docker, jadi kayaknya mau nyoba rada di install native sih. Atau mungkin gue mending ini aja ya, beli server. Jadi gue coba sambil beli server deh. Coba gue setup. Oke, ini Directus nih. Lihat gambarnya dulu deh. Ini kita launching kita nih. Oke, Directus, Directus. Kita cek dua websitenya sama GitHubnya. Kita bikin satu server dah. Ini Ragnarok server kagak kepake lagi. Pake ini aja kali ya. Zoom, 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 zoom. Pake kegedean. Would you like? Yes. Udah kegedean, kecilin dikit. Segini kelihatan kali ya, cukup dah. Ini dia Directus. Previewnya rata-rata si Directus tuh banyak yang ngeliatin kalau dia itu tuh macam hitless CMS. Secara sekilas dia itu ada beberapa table manajemennya, bisa bisa bikin table sendiri dan segala macam. Nah, ini dia udah jalan. Nanti tak install Docker deh situ. Kita cek-cek dulu nih si Directus apaan ya. Open source data platform, an instant app, an API for your SQL database. Directus wraps your new or existing SQL database with real-time GraphQL and REST API for developer, and an intuitive admin app for a non-technical user. Dari deskripsinya sih cukup menarik ya. Dimana katanya dia bisa kita bisa ngelakuin manajemen database
SQL database ataupun GraphQL ataupun REST API, dan juga ada admin headless CMS-nya. Siapa yang nggak suka? Nah, makanya kita coba. Dockerfile, Dockerfile nggak ada, coy. Oke, baca-baca dikit. Directorus is real-time API and app dashboard for managing SQL database content. Kalau di GitHub beda ya. Kalau di GitHub dia lebih spesifik di managing SQL database content. Oke, free and open source, no artificial limitation, vendor lock-in. Wait, bentar, gue lupa ini kamera mukanya kegedean. Nah, cukup ya. Kemarin abis ngomong serius, kameranya digedein dikit. Chatboxnya chatbox. Oh, bentar, benerin chatbox. 46, oke. Okay. Oke, di sini katanya dia support beberapa database dari PostgreSQL, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MS SQL dan Oracle DB. Udah banyak sih. Supported iOS, ada Ubuntu dan segala macam. Ada Docker juga nih. Ada Docker repo. Ini nih, oke. Okay. Bisa kita coba langsung install saja. Ini servernya 2 GB RAM, 1 vCPU kalau nggak salah. Mana sih? Oh ya, 1 vCPU dengan memori 2 GB, ya lumayan lah. Lumayan kan? Kok Docker Hub nggak ada ya? Oh, ada dong. Kok ini tadi masuk malah? Oke. Create a new directory project by running the following npm command or using yarn. Ya ini nggak beda jauh sama Strapi ya sebenarnya. Tapi kita coba lihat. Di sini sih katanya cukup full biasa aja sih. Dan dia pakai Vue.js. Ya, kalau kalau gini berarti emang harus install dulu si directory projectnya. Npm. Oke, coba deh. Jangan pakai server deh. Oke, kita clone. Oh, wait. Kayaknya nggak perlu clone deh. Cukup. Di sini ada directus project. Yarn create directus project. Coba gini deh. Kita coba jalanin buat yang kayak suara gue gedean nggak cukup ya. Gue bikin satu project random project dir cd. What else tinggal yarn create directus project testing. Okay, kita lihat. Ah, males. Ini yang paling lama nih. Oh, dia otomatis nginstall create directus project. Oke. Di sini nggak ada spesifik ini sih. Di sini nggak ada spesifik dokumentasi kalau misal cara pakai detailnya kayak gimana. Coba kita sambil cek-cek dokumentasinya lagi, takutnya ada yang ketinggalan sih. Installation. Kita pakai yang command line dulu ya, biar biar mungkin gampang instalasinya. Kita pakai yang yarn, udah gitu. View your project, oke. Gitu doang sih katanya di sini. Super easy peasy, ya. Yeah.
Oke, okay, sambil nungguin, kita gabut mode on. Coba kita trending. Biasanya harusnya ada yang rame lagi sih. GTA mod masih di atas, coy. Yang kata itu di atas itu GTA modding itu ada dua GTA, GTA 3 sama GTA Vice City, dan itu totally diri dispatch ini aja mas keren buat Netflix berkor. Oh, apaan tuh? All of the ad hoc thing you are doing to manage incident today. Kayak kayak pernah tahu gitu, gue lupain itu dispatch. Bentar. Oh, baru baru lihat dong. Tapi ini incident management sih. Oh, ini keren sih. Netflix Dispatch Integration. Oh iya, ini keren sih buat security incident report. Ini udah berapa lama? Oh, ini udah lama sih, udah hampir setahun. Oi, thanks Wilor kok. Ini emang lagi butuh juga sih buat security incident management. Move on dulu. Udah beres belum? Belum. Fast API itu mas, dia serius si apa namanya dispatch itu pakai fast API, masa sih? Iya sih, fast API sebenarnya udah lama ya. Oh iya dong, dispatch make use of the following component including helper package, terus dia pakai VJS UI Postgres. Oh iya. Gue curiga ini toolsnya anaknya intern terus bikin sesuatu terus bisa memberikan. Wih, Netflix ada job security, coy. Menarik. Cek dulu, udah beres belum? Belum beres sih, masih lama. Oke, okay. GitHub trending ada apa lagi nih? Binance Trade Bot Automated Cryptocurrency Trading Bot. Oke, okay. Undisi dan HTTP. Eleven, ya oke. Okay. Undisi artinya 11. Oke. Okay. Jadi apa spesialnya? Console log status code. Oh, constant await request. Semua variabelnya langsung di return ke sini. Gue masih belum ngeliat. Di sini maksudnya apa? From scratch, from the biasanya beritanya di ini nih, di mana sih, di Twitter rame. Gue belum share ini ke Discord, bentar. I'm stunned by how simple my Node.js HTTP client under sea has become. It is also twice as fast of the old HTTP model in the core. Okay, stable and you should use it right now.
Anjir sih. Oke. Okay. Oh, ini pernah masuk ke Node.js konferensi. Ini kelihatan keren. Speed up issuing remote calls to federated services. Tapi kita trennya keren banget sih, langsung bintang 300. Wait, ini udah lama. Terus sekarang naik lagi, coy. Sekarang udah 854 bintangnya. Shit. Pretty shit. Bintang dulu deh. JavaScript hiring with hot source tail free yang interaktif source explorer. Source explorer free and open source interactive source explorer. Oh. Ini apa anjir? Kelihatannya keren sih, sumpah. Oh, wow, support Python juga. Oh, jadi kayaknya sih ini tuh kayak buat ngebaca source code biar lebih mudah ya. Itu buat ngebaca source code temen-temen yang bingung bacanya. Tapi sayang sih cuman cuman ini ya Python. Kayaknya kalau ada Golang atau JS juga keren sih. Cool, bintang dulu. Always home. Style clip. Jupyter Notebook Big White. GraphVega open source option analytic platform. Developer roadmap front end checklist serve GitHub code with VS Code. Serve GitHub code with. Ini kayak GitHub One Second. Iya dong. Anjir. Anjir, ini mirip GitHub One Second sih. Terus apa bedanya? Iya dong, ini apa bedanya sama yang GitHub One Second? Oh, this repo is for if you are looking GitHub, please visit here. Please note that most of the code is done by Conway and GitHub One as contributor. Okay, featuresnya jam GitHub support, git support, official Chrome, GitLab and Bitbucket, serve code for private away, remote compile terminal support in bro. Remote compile and terminal support in browser, keren sih. Nah, ini langsung ditagih. Mau pakai apa? installed. Choose your database client. Use raw key. Oke, okay, let's see. Gue enaknya pakai apa ya? SQLite beta. PostgreSQL. PostgreSQL aja kali ya. Wait. SQLite. Gue sih prefer pakai GitHub One Second ya daripada pakai serve. Soalnya ya gampang. Tinggal di tengah-tengah GitHub ini tambahin satu S udah. Boom, shakalaka boom boom. We have computer science and Flutter secret scanner. Erwanakse. Oh, hello Erwanakse, thank you for following me. Eh, ya terima kasih buat udah following. Red Star Media extracted media file from North Korea. Anjir ini apaan? Extracted media file from North Korean OS Red Star 3.0. Oh iya, kalau nggak ada yang tahu. Jadi Korea Utara itu bikin operating system namanya Red Star
3.0 itu terkenal sama apa kayak konspirasi open operating system. What the fuck? Oh, oke. Okay. I hit someone please screaming. Jadi dia nge-extract semua media-media dari website dari operating systemnya. Kayaknya sih nggak tahu ya. Background image Songgung Palgyong. Dapak Seolje Soi Seolgyong. Wow. Daehung Danae Kamjagot Pada. Oh, make sense. Mantap, tapi bukan dari Jepang tadi Korea. Kagak, ya gue sempet aja setahun di sono sih. Back to sini, Harry. Sekolah sih, gue sekolah setahun di sono. Capek sumpah. Bukan sekolahnya yang banyak, gawenya yang banyak di sana. Urin Hanel. Wah, tipikal Korea Utara. Buset, lama bener ya. Database file path. Ya udah di sini aja bener. Error SQL does not support alter column. Something wrong while setting the database. SQLite does not support alter column. Iya bener. Terus apanya yang salah? Gue bingung. Please try again. Database is already installed. Apa sih maunya? Bingung gua. Bikin data 2.db aja kali ya. Kan? SQLite does not support alter column. Ya, skip aja dah. Ih, anjir. Kesel ya. Entah gue bingung sih. Di sini katanya udah error. Ya, ngulang lagi dah. Oh, catch. Oke, okay. Comment failed. Testing already detected is not. Oke, okay. Redmi RF testing, kita remove dulu yang testing lama. Ini kita pindahin dikit ya, leaderboard kanan dikit. Wih, udah 30 menit nih, belum 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 kelihatan ya hasilnya. Wah, ini sih harus nambah jam streamnya Mas, sampai sampai jam 2. Satu satu ini 1 jam ya. Masuk akal, masuk akal. Bentar, ini kayaknya chatnya harus gue gedein lagi deh. Chat box ini tuh width jadi seribuan lah. Idih.
pas banget. Sumpah ini installnya lama banget. Oke, move on deh. Amazon Web Service ada OGAWS buat practical guide, ada introduction, revoke MSG, message pager, a hex editor for anjir, astagfirullah, ada yang reverse ini, lumayan nih. MSG Patcher, Hex Editor kayaknya sih dia tuh kayak bisa ngedit paket data dari WeChat, QQ sama Team. Keren keren. Ya Allah, lama bener menginstal gini doang deh. Ya udah, kita bikin ini dah. PostgreSQL di server ini dah. Install Docker Ubuntu 204. Sesenapun seseorang dia tetap akan membutuhkan. Yoi bro, yang penting hasilnya, mau itu dapat dari Google, yang penting hasil. Lama bener sumpah. Kita pakai coba install database yang PostgreSQL deh, yang menurut mereka udah bener-bener support. Gue pernah diceritain nih sama mentor gue, bedanya senior software engineer, junior software engineer, sama tipikal software engineer. Itu tuh paling ngebedain itu kalau misal, gue udah install yang mana ya? Yang paling ngebedain itu pada saat mereka dikasih task. Ya, tipikal junior developer. Junior software engineer biasanya kalau dikasih task, oh gampang, ini tak kerjain gitu kan. Biasanya gitu kan, oh gue pede, gue ngerjainnya kan. Biasanya kayak gitu. Dia kadang freedom, terus nggak apa-apa, serahin ke gue gitu kan. Tapi emang bener, tapi kadang lost control karena sebenarnya dia nggak nyadar kalau misal tools yang dia, apa sih, atau task yang dia kerja itu memberikan impact atau enggak gitu kan. Kalau misal tipikal software engineer biasa nih, software engineer biasa tuh kadang mereka ngebalesnya gini, dikasih task nih kan, dikasih task, mereka kadang biasanya spesifik ke teknikal, kita butuh requirement requirement ini loh, gitu segala macam, mulai sedikit kritis kan. Beda sama senior software engineer, senior software engineer dia baru mulai mikir lagi. Kalau misal ada PM atau ada beberapa orang yang ngasih task ke kita, senior software engineer mereka lebih mikir, gue kalau ngerjain ini, impact-nya apaan? Itu sebenarnya yang penting. Gue nanti kalau misal ngerjain task ini, ngikutin OKR nggak atau metrik nggak gitu kan? Gue ngasih apa, itu yang penting sebenarnya. Kalau misal dari setiap task yang didelegasiin ke software engineer, kenapa? Kenapa kita perlu tahu istilahnya apa namanya, software impactful kita pada bisnis unit, atau kita tuh perlu tahu kalau misalnya kita tuh benar-benar impact dalam bisnis. Jangan sampai kita tuh cuma jadi bahan boneka buat testing-testing. Wah, gagal nih. Ya udah, tak jadi bikin gitu kan. Kan kan jadinya apaan gitu kan?
Sedangkan kalau misal kita bisa berpikir kritis tuh, pasti mereka tuh kalau mau ngasih task ke kita tuh mikir dulu, gitu kan. Wah, nih orang emang kerjanya bagus tapi emang butuh butuh impact sesuatu, karena involve engineer pada impactful result itu penting menurutku. Kalau misal engineer nggak memberikan sesuatu yang impactful, wah coy, nggak beda jauh ya sama apa namanya, yang cuman merasa nyaman sama, ada tipikal orang yang sebenarnya dia itu merasa nyaman dengan cuman kerjaan yang dikasih. Cuman sayang sih, biasanya orang tuh termotivasi dengan sesuatu yang impactful kan, gitu. Ya kan, ya kan, ya kan. Ini udah jadi nih PostgreSQL. Nah, kita bikin PostgreSQL, oke? Okay? Kita sekarang bikin PostgreSQL-nya. Fuck, gue lupa dong. Directus di sini support di 10 ke atas. Kalau 10 ke atas. Nah itu. Kalau misal kita jadi engineer bisa bikin sesuatu hal impactful, CEO pun bakal mention lu. Gitu kan? Kayak ini hasil anak gua, katanya bilang gitu. Wah, wow, punya kebanggaan sendiri, bro. Saya nyimpen di sini ya. PostgreSQL, please di sini please. Aduh, MySQL dong. Sejujurnya lupa, dokernya PostgreSQL bentar. Susah anak Dota, nama reponya aja Roshan. Tahu aja lo. Tahu aja lu itu Roshan, nama-nama Dota. Lu nggak tahu ya, Dota anime masuk lo di Netflix. Gaben bikin anime Dota, gila. Ini tuh kayak kumpulan skrip-skrip source kayak gampang dibikin. R1XC, guide installation iki mang. Iya, thanks R1XC. Sebenarnya gue tuh pengen instalasi PostgreSQL-nya sih. Tapi kayaknya emang enak gampang lagi docker buat install. Nah, ini nih. Ini aja kali ya. Gue lupa port PostgreSQL berapa ya. R1 akses tuh jangan-jangan akses. Ya, hello bro, btw. Oh, ini. Nah, portnya 5432. Gue baru inget, sumpah. Saya sembunyikan dulu. Aha, password usernya. Di akses. Oke, jalan nih. Thanks, Akse. Oh, coba bikin satu PostgreSQL. Akse di sini.
Dulu main Mas, iya tadi lihat beritanya anime Dota, ceritanya Deka sama Mirana. Oh, ada Mirana. Widih, favorit gua tuh. Waifu gua tuh. Nih, udah beres installnya. Ih, gue dikasih tahu sama temen tuh, katanya si Dota tuh bakal ada animenya. Officially dari Gaben. Voila, jalan kan. Yuk. Berarti IP-nya kok hilang. Eh, wait, what the f? Genre ecchi, I hope. Bagus. Bagus. Gaben capek-capek bikin Dota genrenya ecchi, isinya ini apa namanya? Hero-hero cewek. Lu mah Medusa aja paling lihat ecchinya ya. Komedi romes anjir sakit lah. Dota genrenya ecchi, komedi romesnya apa nih? Bloodseeker sama Tini, eh itu cowok-cowok kali. Password. Oh, Asterik deh. Enable SSL nggak perlu. Password ATT kan valid for pros. Yalah salah. Bentar. Berarti ini betul. Coba Postgres. Create your first admin user. kimochi@ikeh.com. Beres bro. Sesimpel itu, tapi nginstalnya lama bang, emang. NPX, emang gue install NPX? Oh iya dong. NPX directus start. Server started at port 8055. Wih. Ejet pejet. Super sekali. Gila, gila, gila. Oh, ini keren Akse, wih. Anjay. Mas. Keren, wih. Asli, 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 keren. Kita bisa bikin collection. Collection tuh kalau nggak salah mid. Wah, kita bisa upload file di sini. Okay, nothing else. Di sini documentation-nya bisa jadi API dia. Coba ya, kita bikin satu collection, satu table. Kita kasih nama table-nya yang paling klasik, artikel. Treat as a single object primary key field. Oke, okay. Kita kasih auto. Oh, ada generated UUID. Keren, keren. Treat as single object. Gue gak ngerti maksudnya single object apa nih ya. Udah gitu kita bikin optional system field. What the fuck is status? Oh, gue status. Coba aja dulu. Created on, created by, update on, sama update by. Oke. Okay. Itu penting. Sort nggak perlu dulu. Oh, wow. Nice. Wow. Book author it's old school test. Iya kan buat testing lu mah. Ya gue bikin bikin.
ini namanya Directus ya. Kita bikin ininya, contoh-contoh image-nya dulu biar menarik perhatian. Oke, di sini ada ID, status, dia primary key. Wih, enak banget sumpah ngeliat-liat status drop down. What? Oke. User created, collection setup. Di sini ada artikel, kita bisa ngasih icon, mantap. Gini dah, coba ya. Not, oke, display template. Display template. Wah, ini gue suka banget nih, sumpah. Kita tambah satu, judul. Anjir, relationnya juga gampang. Nah, ini yang penting, relationnya itu logical apa database? Database relationship, gue pengen tahu sih. Kalau logical artinya dia tuh cuma bisa diakses sama Directus ya. Key-nya kita bikin nama field-nya apa ya? Judul, title, type string segini, ya default value null, require value berarti not null kan? Oke. Next, disable editing value not hidden on detail. Oh nice, field name translation. Oh keren. Interface text input tuh, text input dong. Kasih placeholder judul. Wah, dia mikirin banget ya sampai sini, keren sih. Title nih, setelah title apa ya satu lagi tuh? Konten. Kita kasih nama konten. Type-nya udah bukan string tapi free text. Default value requires value. Next, nothing special. Kita pasang WAJS, WIYG. Gue gak ngerti ini maksudnya apaan, bisa next dulu aja ya. Save. Kita cek dulu, dia masuk ke database nggak? Refresh. Oh sorry, gue lupa. Nah, di sini jadi Directus itu punya beberapa reset table ya kelihatannya. Tadi yang baru artikel aku bikin ini, ya. Status user created dan segala macam. Coba dia ada relation nggak ya? Others, index. Nggak bikin index. Sequence, oh dia bikin sequence dong, bukan logical. Pretty cool. Design table key. Oke, kita bikin satu table lagi ya, namanya comment. Lah, gimana cara bikin baru? Ini apa nih, kok ada sinyal segala? Oh, koneksinya diliatin dong. Nice. Ini gue mau bikin tabel baru, gimana caranya? Ini apa? Create item. Resetting mang. Anjir, kayak yang udah make mana? Udah nyobain lo, set. Udah explore mang. Oh, siap. Yang empat tools ini nih, si apa gue nomor lupa namanya tadi, Cockpit, Directus, Quidex sama .cms udah lu pada coba semua. Oke, kita tambah satu lagi. Kalau komen itu one to many. Ini maksudnya many to one apa one to many? Many-nya dari mana? One-nya dari mana? Ya coba dulu many to one dah, soalnya komennya banyak kan. Oke, kita bikin satu field namanya one to many ya. Kita kasih field artikel. Oke. Dia nggak bisa ganti type-nya. Dia harus pakai ini, string. Relation-nya betul.
related collection, kita tempelin ke artikel dengan ID, betul. Oke, add one too many to article, add one too many to article. Baru stream directus sama Ponzu. Ponzu. Ponzu gimana menurut lo? Oke, enggak nih. Golang anjir. Wih. Oke juga. Ya anyway, kita mau nyobain dulu ya. Corresponding field, create field, add one to many to article. Perlu nggak? Kayaknya nggak perlu deh. Select a single. Sip. Oke ya, hasilnya gimana sih? Di sini kita lihat ada satu field baru namanya comment. Dia masukin artikel tuh kan. Terus kita lihat indeksnya nggak ada. Sequence, trigger. Kalau kita lihat di sini properties, oh design, sorry. Artikel di sini UID doang sih, normal. Coba ini foreign key-nya ada nggak? Nggak ada. Sama aja sih kayak Esther API kalau gini, nggak ada foreign key-nya. Ya sebenarnya gampang sih, tinggal di-add aja foreign key-nya. Name-nya apa, field-nya apa, udah gitu reference skemanya ya udah. Nggak beda jauh sih. Oke, coba kita input datanya ya. Status draft nih, title Hello World, kontennya apa dah gitu kan ya. Terus kita bikin komen artikelnya yang ini bagus kan, lanjut. Terus kita bikin lagi komen buat yang ini. Mantap jiwa. Oke. Oke sih menurut aku. Jadi, tapi gini datanya. Oh, ada webhook. Oke, ini keren, ini keren. Dia langsung nyimpan ke database ya. Kayaknya solve deh untuk yang directus cukup keren. Datanya juga tinggal bikin ini juga sprint screen dulu. Cuman tipikal headless CMS kayak gini tuh mereka nggak ada managerial database, jadi dia cuman kayak PHP admin aja gitu, kayak database GUI, terus bisa diedit edit kayak gitu. Sebenarnya semacam itu sih jadinya. Oke deh, ini keren sih menurut gue. Oke, kita move on. Tapi aku belum explore sampai dalam sih buat si itu. Coba-coba, gue penasaran sih. Kira-kira dia ada API-nya nggak ya? Hello. Hello.
Coba ada API-nya nggak sih? Concept, activity, okay, guides, webhook. Oh ya ada deh, ada API endpoint. Ini sih yang perlu banget buat di secure ya. Berarti kita tambahin dulu deh. Si Directus dia ada API endpoint, terus ada DB management. Iya, cuman Vue. Ya, tapi itu mah di ininya doang sih. Alright. Kok reference API-nya nggak bisa dibuka ya, API config ini. Jangan ngebug coy. Oh hihi. Oke. Endpoint endpoint setup the boilerplate. Oke. Oh. Ya jadi sebenarnya record lagi sih kalau misal mau pakai ini ya. Nice nice, nggak beda jauh sih sama Strapi sebenarnya. Tapi keren ya Directus. Oh. Oke, okay, beres nih. Kita move on ke cockpit. Cockpit. Oops. Twitter, Twitter, Twitter. Yang V8 mang yang komplit tapi base Laravel. PHP. Bukan kenapa-napa sih, bukan karena nggak suka sama PHP, tapi manage-nya yang di deployment-nya tuh yang cukup makan resource menurutku. Jadi kalau udah base Laravel, kayaknya mending skip dulu. Bagus kok, asli bagus-bagus. Tidak mungkiri itu bagus banget, cuman gitu. Anjir, apa wae dibully di Twitter. Loh, ini juga PHP ini, cockpit. Ya. Kayaknya nggak jadi deh cockpit. Coba kita lihat yang Squidex. Ice Planet anjay. Tapi di sini wait. Ini pakai .NET. Coba kita explore dulu di websitenya. Jadi Squiddeck itu bisa apa nih maksudnya app ya? New app, new block sample, new profile sample. Udah gitu. Oh, ya skemanya cukup ini ya, cukup nggak tahu juga sih kalau kompleks atau enggaknya ya. Tapi desainnya nggak beda jauh sama ini sebenarnya. Siapa? Strapi ataupun Directus. Oke. Okay. Di sini Squiddeck butuh .NET Core SDK. Coba kita lihat dokumentasinya dulu deh. Installation instruction, install under Windows with X. Ya udah mending Docker dah kalau udah jalan. Aha, Windows 10 Pro, Windows, Mac with okay, whatever is that. We provide a Docker Compose configuration. It will run for containers, Squiddeck, Nginx, Reverse, and MongoDB. Download the file. Download the following files to your server. Docker compose and .env. Open the .env file and set following variable. Variable Squiddeck domain. Your domain we use cloud.squiddeck.io. Wait, kok butuh cloud Squiddeck ya? Your domain name. Oh. Domain name-nya doang sebenarnya, the email address of the admin user.
Okay, the password of the administrator must contain lowercase, uppercase, letter, and number for set HTTPS. Keep it unchanged. You can set it false, disable permanent from HTTP HTTPS. Okay. Gampang ya. Tinggal jalanin dokar kompos katanya. Ini kan cukup ini kan. Gua nggak salah kan ini bentar. Coba di one second deh. Cockpit skip, kita pakai Squidex. Oke, di sini MongoDB, etc, Squidex-nya udah ada, URL base-nya Squidex domain, dia pakai file.env ya. Yang barusan spnet.core urls pakai kdi. Ini ngapain kalau udah pakai kdi pakai nginx juga? Oh, dia nggak pakai nginx tapi dia pakai kdi. Oke, kita coba di server yuk. Tadi itu Squidex. Vim tinggal di download lah. File raw-nya gimana bukannya? Devrel ber Nih kalau mau lihat mana ya. Eh, Yogyan deh. Mana ya ini? Nah. Harami mampu ya. Ke event Harami engineer episode kita guys, so si kucing itu bilang ya udah gitu kan, kalau si event Harami itu kayak kelihatan kayak yang handsome ya, pos Haram gitulah. Oke, kita download nih. What? Oh, salah, gue lupa. Widget bukan curl. Terus kita harus bikin file env. Tapi kayaknya nggak perlu deh. Coba ya, ini standalone env-nya katanya ini, tapi boleh-boleh lah. Vim.env. Ini nggak perlu. Nah, ini yang perlu diganti. Nah, harus campuran ya. 123 123 QE 456 RTY. Ini nggak perlu. Oke. Terus apa lagi nih?
.env configure Squiddex data folder data will be stored outside of the Docker container to simplify the backup. The default whitelist attached to Squiddex will be created by Docker. Okay. So far sebut Docker compose min up min d. Gue lupa. Docker Compose latest berapa? Ya, anyway, coba aja dulu ini deh. Here we go. Okay, kita menunggu data pool. Main cepet dah kalau pakai server mah. Koneksi cepet, nggak perlu mikir ya nggak? Ini udah beres dong. Ini udah beres nih. Port 80. Error, SSL protocol error. What? Gue nggak butuh SSL. 80 aja cukup sebenarnya. Ini harus pakai domain deh. Okay. Kalau pakai domain, tak pasang dah, kasihan. Kita bikin namanya coba IP address ini tapi nggak pakai proxy, dia DNS only. Terus kita save, terus kita rename. Coba Oke. Oke. Okay.
Oh, udah jadi. Cepat bener. Enggak, emang. Ini Squid X sih, udah jadi. Vendor kompos lebih gampang. Di sini ada beberapa example app. Katanya ada new app, blog sample, identity app, terus new profile sample. Kita bikin yang new app. Kita bikin namanya coba. Wah, ini ada dashboard performance gitu nih awal, dan dia ada API-nya juga. Rata-rata headless CMS tuh udah nyediain API ya. Yuk kita bikin skema artikel. Based for single instance like the homepage privacy policy, based for multiple instance like blog post page. Okay. Oh, ini database-nya pakai ini ya, MongoDB. String, kita kasih field-nya judul. Create and add field, kita tambah lagi UI. Bisa array. Wow. Gue masukin teks gimana ya? UI kali ya? Konten. This value cannot be changed later. Gue yakin di sini nggak ada separator for editing UI separator. Oh, sebenarnya string sih, cuman ya di sini katanya paragraph pakai string juga, ya udah. Create and close aja ya. Gini dulu aja yang paling gampang. UI, okay. Nggak ngerti ini script apa sebenarnya. Okay, kita coba publish. Kontennya kita masukin banyak. Lorem ipsum dolor sit amet. Iya, ke kanan dong. Ini beda save sama and publish itu apa ya? Oke, dia punya identity sendiri. Terus bisa kita komen. Wow, ada komen di sini. Oh, ini oke sih. Oh, bisa dalam bentuk JSON. Keren, 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 keren. Coba kita bikin skema yang berrelasi. Comment. Kita kasih field konten aja. Create and field. Nah, next kita bikin yang berrelasi. Gimana caranya ngerelasiinnya? Gak bisa dong, gak bisa. Dia gak bisa berrelasi loh. Gak bisa. Coba ya, kita cari di sini tadi itu apa ya? Relationship. Nah, field type.
reference, relationship, oh reference field are used to model. Ah, dia pakai namanya reference. Link to other content item. Oke, gue masukin di sini namanya artikel ya. Oke. Create and edit field. Oke. Betul, hill validation editing. Bingung sih. Thanks to annotate your field for automation process. Gua gak ngerti. Reference, okay. Reference field are used to model relationship to other content item. For example, you could have a schema for products and a schema for product categories. A product has a field with reference of the category belong to. Both product and category can be created, updated, and managed. Pertanyaannya gue mau masukin kontennya gimana? Gue gak ngerti sih. Coba publish dulu deh kalau gitu. Kontennya di sini ada komen nih. Kita bikin new. Kosong, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita coba lagi ganti si komen. Disable in UI, hide in API, lock and prevent change. Validation editing required when publishing. Ah. Ini dong artikel gitu kan. Bener gak sih? Ini juga okay. Let's see. Oh iya, ini ada nih. Mantap jiwa kan. Apaan nih gitu kan. Wah, ini keren sih, bisa ngasih komen gitu. Tapi dalam bentuk apa ya? What the? Masih nggak ngerti sih ini dia database-nya gimana, terus ini roles apa nih, roles asset change, content change, asset change, aha, continue. Nice, kita bisa bikin trigger kalau datanya ada yang baru masuk dikirimin kemana. Keren. Wah, gue demen ini sebenarnya sih. Aslinya gue lebih demen ini sebenarnya. Keren sih ini keren banget. Orang tuh sebenarnya cukup lihat bagian kontennya aja sih, yang penting menit aja. Coba di sini ada manager manajemen ini gak sih user? Nih kontributor. Okay, kita masukin dia sebagai editor. This one has been added to as contributor.
Okay. So what else? Oh, ini ada Rolls. Oh, nice. Permission restrict. Can edit asset and content and view workflow. Okay, keren. Oh, nice. Keren sih. Ini keren. Oh, ini keren sih. Save dulu aja. Kalau gitu, Squidex okay banget. Oke. Cepat banget gue pakai yang Squidex ya. Beres nih Squidex. Kita move on. Ke .cms. Installation-nya. Okay, requirement. Aha, application server Tomcat anjur. JavaScript eh JavaScript Java dong. Gue mending install ininya dah. Dockernya. Nah ini. Don't ensure that you have Docker Compose installed. Open a terminal and type Docker Compose. Download the .cms Docker Compose file. This example are taken from the .cms GitHub to download Docker. For example, an empty Docker instance, a demo .instance empty. Dah kita biasa custom. Dia ada Elasticsearch.sms sama PostgreSQL. Dia pakai PostgreSQL. Nah ini nih, gue demen nih kalau ada PostgreSQL. Curl docker-compose.yml. Ya, beres nih. Kita cukup butuh beginian doang. Harusnya kuat ya. Bismillah. Dia database-nya pakai PostgreSQL. Squidex okay. Suka banget. Kita move on ke .cms.
lumayan gede ya .cms ya. Jadi base code-nya dia pakai Java. Literally Java. Tumben nih kamera nggak ngadat, nggak error gimana segala macam. Anjir, we recommend dedicating at least 2 CPU and at least 6 GB RAM as needed to your docker environment. God, gede sih ini gede banget ya. Coba aku hapus dulu deh satu-satu. Wait, .cms dia running di port berapa? Oh, ini nih 8080. Sorry, ngapain pakai ini ya? Curl, curl, ipin, kode tio. Woi. Coba kita baca dokumentasinya lagi. Di sini sih kelihatannya port yang dibuka 8080 ya sama 8443, harusnya bisa accessing 8080. Iya betul, 8080. Ya what the heck, apa 8443? Wait, kok connection reviews. Kok ngerti sih, kok tiba-tiba connection reviews ya? Coba kalau CRL localhost 8080. What? Connection reset by peer. Failure ya, gue bingung sih. Yang .cms-nya sebentar nih. Dia 000.8080 masuk ke dalam kontainer 8081. Coba coba kita cek bagian ini, di sini sih 8080 ke 801 bener. 8443, 8082 bener. Sesuai kok. Terus ini ada port 8000 sama 8080, apa nih maksudnya? Wait. Tapi dia nggak mau sih, gue bingung ya. Coba kita masuk ke Docker. Gue tahu ini salah di Docker Compose menurut gue. Di sini 808.000 sama 8080 sih. Tapi ini kita ganti yang 8443 jadi
8.000. Kita restart. Oke, let's see. Nih, what? Bingung ya? Oh, dia nggak mau sih sebenarnya kelihatannya di sini. Apa gara-gara RAM-nya kurang? Anjir, 100% dong. Nah, seenggaknya udah nggak 100% amat ya. Anjir, 100% dong. Fuck, kenapa ya? Coba kita revert ke yang sebelumnya deh. The CMS-nya yang ini 8081 sama 8082. Buset, 100% dong. Mentok, mentok, mentok. Shit. Anjir. Mentok, cuy. Oh, ada yang hilang di sini. Gua tahu. Elasticsearch. Ini di atas tuh dibikin Elasticsearch, tapi nggak muncul. Hey, what the f? Nih di sini cuma ada dua, makanya dia error soalnya si Elasticsearch-nya nggak bisa diakses. Coba dia error kenapa nih? Iya, iya wajar sih, mungkin error karena RAM-nya kurang. Eh, tapi lowong cuy. Gue bikin satu ke bawah deh kalau gitu. Ya, yang bawah hatop nih. Buset, buset. Just anjir, kayak lagi ngambek. Revisi. Wah, ini kayaknya harus pakai server reset nih. Aduh. Tapi sebenarnya keren loh kalau misal kita bisa jalanin si .cms ini. Server kita naikin aja. Tambah mas, tambah server. Anjir.
Harus ditambah ya. Sangat membantu. Ya, seenggaknya demo sampai besok doang sih. Coba-coba kita lihat demonya dulu deh. Sumpah penasaran abis. Oke. Site browser link template container time machine publish queue. Wanjir. All in one ini coy. Wow. Woi, what the f? EZPZ anjir, cuman yang servernya emang harus gede sih kelihatannya. Ini sih kayak Budi Base lagi. Tapi keren anjir. Wait, jangan-jangan gue harus download klien ya? Ini yang dirilis apaan nih? Source code doang. Aduh. Naikin aja kali ya. Mungkin jangan ya. Tadi RAM berapa RAM? 6 GB. Demi besok lah, demi besok gue presentasi dah. Recessing can up to 1 minute per GB of data used by your droplet. Ya paling kalau seminggu nggak sampai 40 dolar inilah. Naikin mas. Anjir. No. You must turn off your droplet. Ah. Coba kalau ini bedanya apa? Sama aja. Hiya. Okay, let's do this. Enggak sih, jadi di efisir itu kita lagi no code movement nih, no code movement supaya supaya kita tuh lebih sering banyak ngasih impactful daripada ngerjain task produk gitu segala macam. Sebenarnya kan ada beberapa produk yang harusnya what? Yang harusnya sebenarnya nggak butuh effort gede. Nah, kita cari solvingnya beberapa pakai no code gitu atau low code. Sebenarnya udah beberapa produk yang udah kita pasangin no code sama low code dan itu tuh produktif banget. Yang bikin enak itu semua engineer itu bisa ngerjain tasknya. Makanya banyak yang suka. Sorry, we had you traveling dulu to like a project planning in computer, you can attempt snapshot on redeploy your droplet to work around of this. Resize. Ya, iya.
Iya, paling gampang sih. Delete dulu kali ya. Ini delete dulu deh. Recovery. Betul. Daripada soalnya gini ya, konsepnya apa pertimbangan kita pakai no code atau low code? Bayangin ya, kita cek vision ke depannya lagi. Kalau misal kita pakai no code ini nggak masalah sampai ke beberapa tahun ke depan, ya kenapa enggak gitu kan? Tapi kalau misal kita udah muncul resiko pada saat beberapa tahun ke depan, itu kita perlu validasi lagi. Resikonya itu mempengaruhi produktivitas enggak atau rilis produk. Kalau nggak terlalu besar-besar amat, ya udah gitu. Tinggal 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 pakai gitu. Soalnya ya anggapnya kalau misal produk banyak menuntut untuk minta banyak, tapi sedangkan resource-nya masalahnya dengan resource ataupun skill, kan jadinya nggak produktif. Yuk, create droplet dah. Kita pakai Ubuntu container distri. Rancher OS, gue baru tahu ada Rancher OS. Oh, kenapa, kenapa, kenapa? Apa yang Mas Wilarko perasakan nih? Ya kan kalian ini apa namanya? Kalian sempat nyawer jadi tak pakai aja. Iya enggak? Ini kayaknya cukup ya. Oke. Okay. Singapore. SSHQ. And finalize. No code testing. Kenapa-napa nih cerita Mas? Apa sih yang lu rasain sampai beban kerja berat? Bismillah. Create droplet. Ya, betul, betul banget. Biasanya kalau misal mungkin mungkin ini diskusinya kalian sama PM atau sama terkait VP atau segala macam ya, tentang task slotnya yang masuk banyak. Sebenarnya balik lagi, aku tuh pernah pernah diskusi kayak gini, tapi disampingi dengan data dan fakta gitu kan. Kalau misal company nggak bisa ngasih sumber daya dan sumber daya udah gitu lotnya banyak tapi nggak dikasih sumber daya, ya sebenarnya sih kita tuh punya hak buat nuntut balik kalau misal kita butuh waktu pengerjaan yang lebih lama. Itu kita punya hak itu. Kalau misal emang apa sih kayak company nggak bisa ngasih apa ngasih kayak gitu, ya sebenarnya seenggaknya kasih support gitu. The best. Resign aja. Aku percaya kalau resign itu bukan solusi sih sebenarnya. Resign itu kondisi bener-bener apa sih pribadi ya. Itu tuh keputusan pribadi di mana kalau misal kita tuh ngerasa kayaknya gue udah bener-bener di titik harus pindah karena alasan apa-apa gitu kan. Itu tetap totally pendapat pribadi kalau resign sebenarnya. Dan apa namanya? Ya mungkin karena nggak produktif gitu segala macam, tapi biasanya yang aku lakuin itu dicoba dulu kalau misal untuk melawan dulu bisa nggak gitu kan, bukan maksudnya melawan ya, tapi kita memberikan solusi yang lebih produktif itu. Jadi biasanya kalau misal dalam produktivitas tim, aku lebih prefer untuk memberikan solusi produktivitas gitu kan. Masalahnya apa dulu? Masalahnya kan berarti tadi masalahnya kita nggak, kalian nggak bisa produktif mengerjakan salah satu lot karena lotnya banyak, sumber daya nggak ada, tuntutan besar gitu kan. Itu tuh kalian benar-benar punya hak besar untuk minta support dari
level atas kalian. Biasanya gini, biasanya gini, biasanya kita minta ke PM atau ke siapa gitu kan, product manager atau segala macam. Pasti mereka bakal ngomong, okay, kita usahain gitu kan. Nah, kalau misal kayak kok lama banget nunggunya, kok nggak ada progres itu segala macam, lu tuh sebenarnya punya hak lagi buat ngomong ke level yang lebih atasnya lagi, tapi dengan nada yang sopan lah istilahnya. Ya simpelnya gini, kita sekarang lagi ada masalah mas, kita butuh support banget, supportnya ini, dan nggak boleh di posisi itu menyalahkan seseorang, soalnya kalau udah menyalahkan, wah, jadinya nggak enak lah istilahnya. Nah, cara melawannya itu dengan memberikan solusi lagi sih. Dengan memberikan solusi dengan beberapa fakta gitu kan. Wah, itu parah sih. Level atas tuh banyak kan ya. Biasanya kalau misal gue nih, lead kita, pertama lead per kita. Yang kedua PM mungkin ya, PM minta solusi dari PM. Yang ketiga ada VP. Kalau nggak bisa VP, CEO, C-level, segala macam. Kalau empat-empatnya nggak bisa, ya udah emang butuh resign anjir itu. Kalender Google sih. Ini IP-nya berapa? Intinya pilihan terakhirnya yang saya suka, Mas. Ini tuh kalau misal di, jadi aku pernah diajarin sama mentor aku yang namanya lead management ya sebenarnya, istilahnya tuh lead management. Jadi gimana caranya kita itu memanage diri kita sebagai leader gitu kan. Ada satu flowchart. Flowchart itu tuh untuk memberikan pertanyaan. Kenapa? Apa namanya? Kenapa kerja employee itu, karyawan itu nggak produktif? Itu ada 7 if, 7 kondisi. Kondisi pertama, apakah company sudah memberikan support? Yang apa sih? Yang kedua, apakah company sudah memberikan pengadaan untuk user, untuk karyawan segala macam? Kalau misal sampai 7 if ini nggak ada yang sesuai, baru emang karyawannya yang bisa disalahin. Tapi kalau misal dari 7 if ini ada salah satu yang enggak ke apa namanya, enggak karyawan yang enggak dapet, atau apa sih, dari salah satu if itu tuh ada satu yang karyawannya emang enggak dapet gitu fasilitas atau segala macam. Nah, itu emang baru salah satu kayak company-nya yang bisa di-blame. Nih, core 4 nih ya, memori 8 6 8 giga tuh. Udah dan udah jalan. Ya Allah, masih nggak jalan dong. Oh, ini Elasticsearch ada nih. Elasticsearch udah jalan ya. Postgres-nya ada. Ini juga 8080. Mantap Mas, kalau kayak gitu enak. Jadi bagian karyawan dan lebih dekat sama karyawan. Betul. Apa ya? Produktivitas. Apa istilahnya tuh? Kalau misal engineer itu salah satu product drive di dalam satu company. Kalau emang product drive-nya ini nggak bisa produktif, ya maksudnya company mau jualan apaan gitu kan? Makanya emang produktivitas tim yang ngebikin-bikin ini tuh emang perlu ditingkatin gitu kan? Makanya dari jadi lead itu perlu
perlu apa ya, perlu mikirin produktivitas tim sebenarnya, bukan cuman tim apa, tim engineer kan biasanya dalam produk driver ngebikin produk itu kadang ada desainernya, ada PM-nya segala macam. Nanti kok nggak jalan ya? Di sini 8080 sama 8443. Cik, gue bingung sumpah. Apa jangan-jangan port 8080 emang nggak dibuka sama DigitalOcean? DigitalOcean open port. Bentar. Sepertinya enak nih dilihat sama Mas Kimosi dikerja. Kayaknya itu jawaban bisa dijawab sama anak-anak timku sih sebenarnya. In some point sebenarnya juga apa namanya, diriku tuh kurang apa ya, terlalu opportunity sekali ya, dan visionnya terlalu jauh. Kadang jadinya suka kejauhan mikirnya, tapi makanya emang aku biasanya butuh apa sih, kayak tech lead gitu biar ngejagain pikiran aku yang nggak kejauhan sebenarnya ya. Tapi kalau misal pengen penasaran, coba aja tanya-tanya sama tim aku tuh. Akse tuh bukan tim lead, bukan lead aku sih, cuman emang satu company aja. DigitalOcean available portnya berapa ya? DigitalOcean VPS open port. Oh iya, kalau lu mau ngelamar ke Evisery, lamar aja bro. Evisery masih buka kok. Bentar, kok wordnya emang kita jauh di Bandung, tapi kita emang lagi implementasi namanya, yang namanya WFA, work from anywhere. Jadi kayaknya emang kantor itu cuma dipakai buat open space nanti tuh, kalau nggak salah ya. Timku ada yang dari Malang kok, ada yang dari Malang, ada yang dari Jember. Misah-misah, makanya bondingnya susah, harus online. Timku ada yang dari Jakarta, dia pindah ke Malang buat kerja. Totally emang awalnya nggak boleh sih kita buat WFA gitu. Tapi CEO melihat leverage ini, kalau misal selama lead masih bisa kontrol, enak sih. Dan alhamdulillah head engineer Evisery gue demen banget sih, soalnya dia support WFA bukan karena membebaskan, tapi dia tahu cara manage-nya. Makanya enak di aku juga, aku bisa buat manage orang-orang yang WFA. Nanti gue bingung ini yang open port DigitalOcean di mana aja ya? List allowed port DigitalOcean. Ya tapi dipikir-pikir, kalau kalau lu pindah ke Bandung malah enak dong, adem Bandung. Malang lebih lebih adem sebenarnya sih.
Bangke, ada WFE, ada firewallnya dong, pantesan. Kesel gue sumpah. Disable WFE. Lol. Firewall stopped and disabled on system startup. WFW1 inactive. Mampus. Anjing. Astagfirullah. Kesel ya, masih belum bisa. Coba kita cek lagi si Docker Compose-nya. Wait, what? Oh, nggak ada aman-aman. Okay, ini 8080 sama 80. Udah capek-capek upgrade droplet, sampai sekarang nggak. Parah lu. Nyuruh-nyuruh nge-upgrade tapi masih nggak jalan juga. Kurang baca berarti ini. For node that will hosting, please make sure to set VMX properly property as described. What? Okay. However, for support production environment is required sufficient memory, minimum of 8 GB of memory. Udah, ini udah di upgrade ye. Elasticsearch setting for nodes that will be hosting Elasticsearch containers. Please make sure to set the VM max map count property as described. Okay, coba tak cek dulu ini dah. Masa harus di upgrade ininya ya? Gue masih nggak percaya sebenarnya. Oh ini harusnya udah di update di sini dong. Enggak dong. Apply setting sysctl minway. Okay, gini doang. Docker compose restart. Nah, oke, udah jalan semua nih. Masih nggak jalan. 8080, iya benar, 8080, kok gue kesel ya, 80 nggak bisa dibuka. Thank you.
ensure you have enough system resources. Iya, VX map count-nya udah. Increase the size of virtual machine map count. Open execute. Oh. Gua harus gini dulu dong. Anjir, ada license segala. If you want to install up with license already applied, pull Docker image locally. Gue malas banget sih kalau misalnya ada yang udah license gitu segala macam. Ensure you have enough system. Betul. Iya, udah benar. Docker compose-nya juga gue ngambil dari sini, benar kan? Sama kok konfigurasinya, gak beda jauh sebenarnya. Wait, ini optional sih, load license on startup. Gue ya. Yang ini. Gini doang, gaje. Pesek. Bentar, gua pakai port, pakai IP yang bener gak sih? Bener ah. Gue takutnya salah port juga sih. 8080 betul, 8443 ada PostgreSQL-nya juga dan ada Elasticsearch. Elasticsearch-nya udah jalan. Gara-garanya VM barusan, berarti barusan tuh nggak sempat jalan. Oke, pull-nya mudah. Oke, on the setup, process is complete. You can access the front end of .cms at okay accessing okay example implementation. Image configuration option. Gua masih bingung gak ini masalahnya apa. Atau coba gua exit normal. Di sini kan ada port 8000 sama 8080. Kalau misalnya kita ganti jadi gimana? Yo, Vincent, what's up, my man? Ini networknya udah sama ya, ESnet, ini ESnet. Bentar, ini volume sama networknya bener emang kayak gitu? Bener kan ya? Si ESnet, .cms ini digabungin network sama DBnet sama ESnet, udah bener. HTTP.net. Oh, ini HTTP.net gak kepake. Cuman satu kan. Kita coba tambahin deh port-nya di sini. Tadi itu 8000 ya. 8000, what the fuck? Port 8000 sama 8000 lagi.
terus ada port 8080 sama 8080, nggak apa-apa. Kita kasih yang ini 8081 sama 08082. Lama juga nih nge-up-nya. Ditunggu dulu. Rame banget nih lawat. Gak bisa di cancel dong. Buset, ini kenapa lama banget ya? Anjir, aneh banget sumpah. Buset dah, ini kenapa ya? Docker compose-nya ngebug.
sih. Oh, bisa ngapa-ngapain nih, Hang? Duh, gue penasaran banget sumpah sama Dot CMS. Ih, lama bener. Kesel ya. Udah ke PS dulunya nih banget sumpah. Gue gak produktif banget sumpah, ini udah komposnya nggak jalan. Kenapa ya gara-garanya? Coba gue mati paksa nih servernya. Door, bodo amat, turn off. Lol. CPU usage-nya mendadak naik. Docker Compose-nya sumpah. Gara-gara apa ya? To keep this droplet secure, the UFW firewall is enabled. It's up to 22, 25, and 26. Ini kayaknya sempet sempet naik di sini sih. Ini Docker Compose-nya sama sekali nggak bisa dipakai. Udah, delete aja dropletnya, kita bikin baru. Tapi gue penasaran coba ini sama sama si dot CMS. Yuk kita ulang, kita ulang, kita ulang dari awal. Come on, let's do this. Come on. Droplet. Kita ambil marketplace Docker comp yang ini betul. White. Enggak lah, nggak apa-apa, biar nggak ribet kali ya. WSL desktop ini. Pantang tidur sebelum jalan. Lol.
nggak perlu pakai hostname segala lah. Yep, beres-beres-beres, kopi, SSH, root, yes, wifi disable, semangat Bang Yahya, yoi, kudus semangat, thanks, Alcelia27. mkadir.cms. Demo. Enggak. Bayar gue cuman kan enaknya sih DigitalOcean tuh bayarnya per jam tuh. Jadi kalau misal gue biarpun beli yang mahal tapi cok kepakainya cuman sejam sih kayaknya nggak akan mahal-mahal banget ya. Buat stream dikasih VM gratis lokal mau nggak daripada wah mau dong. Buat riset-riset demen banget gue kalau ginian. Biasanya gue dikasih sama si kucing sama Habibi, si kucing itu kalau nggak salah di chat ini pernah ada namanya Habibi Farid, tapi emang lagi kagak ada aja ya, lama lagi lah downloadnya. Besok kontak-kontakan di Steam aja lah ya. Bentar anjir. Di Steam nicknya apa lu? Chris? Wait, what? Gue mencet apaan? Alcelia, Alcelia. Oh, anjir, kok gue lupa ya. Kita pernah main Dota satu party anjir. Anjir. Angga ya? Angga bukan? Anjing masih nggak jalan dong, kesel gue. Gue kagak kasih ini anjir. Siapa nih? Wait, Isa? Nggak mungkin Isa mana tahu VPS. Bang Alam nggak mungkin. Oh ya, ini tuh lock my door. Mau kunci dulu itu.
Ya udah, ntar kita lanjut ngobrol di Steam. Aduh, gue masih bingung ya. Ini kenapa ya masalahnya? Dia port 8080-nya nggak mau kebuka. Masalahnya gitu doang. Di sini connection refuse. Wait, kalau connection refuse, coba kalau misal gue pasang random port, returnnya sama gak ya? Mungkin 8000. Returnnya sama. Kalau sama ya berarti emang portnya nggak kebuka dong. Fuck. Docker logs min min tail. Coba itu dicek security group di DO-nya. Security group. How do I? Soalnya ini harusnya di UEFI ya, tapi UEFI-nya udah gue disable. Inaktif. Paling gampang mungkin gue testingnya str. Bukan, bentar. Apa ya, gue contohnya tadi gue udah ngapain lagi ya tadi sebelumnya? Squidex Docker. Maklum kebiasaan OpenStack, kalau nggak namanya Cloud Firewall di DO, maklum kebiasaan dia anjir. Sebentar. Squidex harus pakai ini. Kalau masalahnya di security group, kita install Squidex. Kita ganti yang port, coba ini jadi ke sini. Oops. Okay. Terus kita bikin file env. Index domain coba dot, terus kayaknya udah deh, ini aja deh, the password pasti must contain. Oke, okay, ya cukup ini aja deh. Oops. Oh, it's yang gede. Docker compose apnd. Anjir, wait, gue curiga ini kumat lagi nih. Wait, emang, oh, gue ngerti, WFW-nya harus emang di enable, coy. WFW enable. Comment may disrupt existing SSH connection, proceed with operation. Gara-gara UEFI-nya gue matiin deh. Oke,
Shit. Ya, gue bingung banget, sumpah. Iya sih, gue curiga. Bentar ya, di atas gue di sini baru masuk nih. WiFi gue langsung disable nih. Udah gitu gue jalanin Docker Compose admin deh. Dia normal jalan. Udah gitu Docker PS juga jalan. Harusnya emang bukan gara-gara WiFi ya. Fuck. Ini Docker Compose kan apa tiba-tiba broken ya? Coba gue cari errornya. Atau gue lebih baik install Dockernya biasa aja ya? Percobaan terakhir. Gue bikin droplet baru. Gue nggak pakai marketplace, gue pakai Ubuntu biasa. Ininya sama, Singapore, WSL. Ini gue masukin Node. Oke, create. Terus kita install manual si Docker Compose-nya. Install Docker. Percobaan terakhir kita install manual. Kalau emang kalau yang masih nggak bisa ya berarti emang gara-garanya di .cms-nya. One last atom. Come on, one last atom. Ini ramai banget ya di Twitter Clubhouse sampai Mustadi aja si Odi mention si Clubhouse ini. Wah, Clubhouse tuh ada banyak konten ini ya, konteks sex stuffnya di saking private-nya. Iya nih di Twitter, ini kamu study ya.
dia sampai ngomong kayak berapa berapa lama sampai ada sex staff di Club House Indonesia, soalnya di luar udah banyak. Anjir emang. Ya, balik lagi sih. Bener apa katamu tadi? Very exclusive at the start, invitation only or iOS only. Status symbol, rich people apps. Silent room easy way to gain follower for people who doesn't want to talk. Most of us aren't using the app. Ya, iya sih. Clubhouse tuh sebenarnya kayak banyak orang. Ya itu dia sedikit rasis terhadap HP. Iya juga sih. Tapi ya kalau bisa dipikir-pikir, mungkin targetnya Clubhouse itu adalah orang yang mau mengeluarkan duit buat bulanan. Itu biasanya mungkin usernya banyaknya dari iOS. Mungkin mereka punya data itu, tapi aku nggak tahu ya. Ya tapi itu lagi sih, buat gue orang tipikal, gue nggak tahu ya, gue introvert apa extrovert yang sebenarnya kurang interaktif atau kurang aktif ya kalau misal ngobrol di Clubhouse. Dan sebenarnya ada banyak temanku yang extrovert yang mereka tuh nggak mau diem buat ngobrol. Mereka emang demen banget pakai Clubhouse tuh buat sarang ngobrol gitu, lagi gawe remote mereka demen banget sambil ngobrol di Clubhouse. Udah jadi ya, kita bikin lagi the CMS percobaan ketiga coy. Journal. Terus kita bikin nggak perlu bikin env kan ya. Ya ini balik lagi sih, udah kayaknya udah ada beberapa orang yang menilik si Clubhouse ini buat di reverse the private API client for Clubhouse drop in audio chat. Mereka kalau nggak salah pakai Simply Web Socket sih. Coba ya, malas buka ini. Coba 1S. Nah ini nih API-nya. Structure Agents. Berarti ada di structure sama client. Yep. OQS. Ya Allah, simple banget mereka. API-nya cuma gini doang. Oh, ini ada voice client. Voice client-nya dia protokolnya pakai client from voice client. Oh, partisi pakai web partisi. Oke, pakai partisi. Ini masih error dong. Hah.
Di sini Postgres-nya keinstall. Docker logs min min tail-nya gue coba lihat 100 min F. Gue pengen lihat yang ini. Oh, ini nih error nih. About to delete all records. Oke, okay, found one com connection leak detection triggered for on thread apparent connection leak detected. Apaan tuh? You are using recent version of your TCP. Oh, proper ininya ya, respond time-nya. .cms. Connection leak, tapi warning sih, bukan error. Shit. Di sini connection reset by peer, coba ya. Normal kok. As admin password custom starter URL. Ya, kayaknya nggak perlu deh. Wait, kambuh lagi coy. Anjir, kambuh lagi dong. Iya, di sini nih gue tadi coba jalanin localhost. Dia refuse connection. Nih, nah ini nih, curl localhost 8080. Ini kan yang open portnya 8080 tuh, dan dia tuh asterisk S asterisk IP, harusnya bisa. Mungkin, coba ya. Kita coba up satu kali lagi.
Tapi kita coba curl dari dalam sana. Kok virus total? Atau mungkin emang HTTPS? Coba ya, begini deh. Kita coba masuk ke dalam kontainernya. Sorry. Ya, ada curl nggak di dalamnya? Ini ada curl ya, localhost 8080. Di sini juga valid. Localhost 8081 sama localhost 8000 sama 4000 sama 8082. Ya emang nggak jalan ini mah. Bentar, gue masih bingung sih apa penyebab dari nggak jalan ini. Atau mungkin karena emang setupnya ini lama. Coba kita baca dokumentasi sedikit lagi. Example. Betul. The following simple example run.cms in Docker from. Oke. Kita coba yang ini deh. Ya, kamu. Betul, gue nemu sesuatu yang keren di Twitter. Nah ya, ini keren banget cuy. Dia pakai AR glasses gitu. Udah gitu, nggak perlu monitor, virtual desktop. Keren banget sumpah. Future is ahead. Anjir, ini tuh kayaknya bakal jadi hal umum buat anak-anak kita nantinya. Anjir, anak-anak kita dong. Tapi ini AR sebenernya nggak bagus banget ya buat mata. Tak nggak tahu aja sih, sebenernya takut aja. Woi.
Oh iya, Mas udah baca belum berita baru hacker jebol database? Wow. Oh, ini ya yang rame gara-gara undang-undang ITE pizza, bro. Kita lihat. Oh ya, bentar. Kita sambil jalanin ini ya. Katanya tinggal di jalan gini doang, yang gak ribetnya. Masih nggak bisa dong. Database Kejaksaan RI diretas hacker sebut Jokowi dan Undang-Undang ITE. Oh ya, di Red Forum parah jual beli data. Anjir. Jika undang-undang ITE tidak adil, saya minta revisi. Mampus. What? Gue sebenarnya demen ya sama sampai presidennya gegas gara-gara undang-undang ITE. Nah, karena pemerintah tuh perlu peduli loh sama data 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 rakyatnya, coy. Ya karena mereka itu bagian dari rakyat. Mungkin mereka sekarang merasa mereka bukan bagian dari rakyat. Mereka bagian dari segitiga paling atas. Masih gak bisa, coy. Problem with dial. Ya, ini mah nggak bisa connect ke database doang. Ya, sebenarnya mereka tuh nggak nyadar kalau mereka tuh bagian dari rakyat. Mereka tuh bakal mulai peduli kalau misal pantat mereka udah mulai kena racun rakyat juga.
Mudah-mudahan tidak lah. Mudah-mudahan mereka bisa ngasih jalan terbaik. Any error will be reported. Atau sebenarnya emang loadnya lama. Logs yang Mas buka sama nggak kayaknya ini. Oke. Coba ya. Mungkin dari sini ya. Logs.cms.log file ini will be reported. Ada di sini, coba di utils. Coba lognya nggak pakai tail, gue gedein lagi tailnya jadi 200. Ini warning ya, bukan error. Exception. Ya, tapi sebenarnya tinggal di disable aja sih, bentar. Ini kita coba cari grep.log. Nggak ada sih kalau di sini katanya yang log-logan. Bentar ya, ini udah gua disable tapi masih aja. Oh apa tuh, oke, gua cek dulu. CMS may take 5 minutes or more to start up the first time. You will know that the server when you message the log file like this. Oh, emang emang loadnya lama kayaknya, cuy. Coba kita ambil yang clean deh, jangan yang ada demo. Soalnya yang tadi demo ada error kan. Yes, bukan ini.
kita coba yang clean deh. docker-compose.yml docker-compose admin d. Coba kita cek, kita coba balik lagi 5 menit ya. Assign default refresh 5 menit. Yuk, kita tunggu 5 menit ya. 00 10 14 nih. Gue lupa. Oke, kita tunggu 5 menit. Kita cek bagian sini. Katanya, if you are loading the full starter site, ini kan full starter, kalau any error will be reported in the detail level. If you are unable to start, please include this log file with your request. Coba yang ada dot log. Nggak ada sih. Any error will be reported in .cms log file. If you are unable to start it in any, please include this log file with your request. Coba ya, kita search ini. Kayaknya emang harus nunggu 5 menit. Tapi ini ngapain? Kita tunggu 5 menit.
Chimera, a shiny and very hackish power cell obfuscation script. Okay. Ini warning ya, bukan error. Harusnya nggak masalah sih. Ya udah 5 menit nih. Anjir, bingung gua. Kayaknya emang masalah di sini sih. Emang common buat errornya di bagian sini doang. Dia kayak diulang lagi sih ini. Ini 80-80 kan ya. Udah 23 menit. Oh, udah up nih, udah 6 menit nih. Harusnya udah sih. Ribet juga ya buat nginstalnya si .cms. Mana PostgreSQL? Loh, kok nggak ada? Oh, ini nih sistem variabelnya kayaknya harus gedein deh. Connection DB max weightnya di sini 60 detik. Leak detection threshold juga 60 detik. Oke, ini ada di Docker Compose-nya. Di bagian sini, environment-nya bisa diganti connection DB driver harusnya.
Bingung cuy, sumpah. Setting I just want to make sure we mention in here is the file share. Say, hey, I kind of want the ini 2 tahun lalu. Different from script to a little tan. This desk just from scratch. And here it's ending page. I'm gonna do it together. It's just a one column template. So we're going to go instantly to lay out the that can drop banner. I would put it here. All right, what type of layout? Rata diminta pakai Docker enggak sih? Ini gue pakai .cms yang sama kan, kok rasanya kayak yang beda gitu yang dijelasin di sini. Buset.cms udah ada sejak 7 tahun yang lalu. Kayaknya emang mending aku sudahi dulu deh. Aku pakai yang MT, mau pakai MT atau pakai yang full set juga sama aja ya. Soalnya simpelnya gini sih. Tuh, mau di lokal juga sama aja. Di sini sih dikasih taunya jalanin manual. Ribet sih. Ya mending jadi harapan next aja deh kalau gitu. Set, so kurang lebih kayaknya gitu aja kali ya. Yep, kayaknya cukup sampai sini sih. Lumayan. Cockpit skip karena PHP Directus tadi keren ya. Squiddex juga bagus. .cms ribet nginstalnya. Bahkan aku nggak tahu nginstalnya gimana. Ya gitu sih.
Kayaknya cukup deh sampai sini. Kita juga udah lumayannya lama, 3 jam 15 menit. Udah banyak yang join juga. Masih banyak, Mas Wilarkop, Akse juga. Terus ada siapa lagi ya tadi? Alis, Alis. Thanks banget BTW. So, kayaknya sampai sini momen cukup aja sih. Lumayan juga. Soalnya ini juga aku nyiapin buat ngasih tahu ke tim produk juga kalau misal ada sesuatu yang sebenarnya nggak perlu ribet sih. Kurang lebih gitu sih buat momen kali ini. Masih banyak loh buat semuanya yang udah join nonton sampai akhir ini. Mungkin aku next, sekarang hari apa sih? Kamis ya. Mungkin Sabtu aku stream lagi. Tapi lebih ke security guideline. Nah, kemarin aku dapat clue buat bikin security guideline. Lihat nih dari All Bug Bounty, Bug Bounty list yang orang-orang sempat bikin. Jadi di mana orang-orang bikin cara masuk lubang keamanan, aku bikin cara nutupin lubang keamanan ya. Kurang lebih gitu sih untuk sampai set ini. Ketemu lagi nanti di hari Sabtu, mungkin di jam yang sama kali ya. Aku juga belum sempat ngerilis video YouTube, sebenarnya tutorial ya, tutorial ini doang sebenarnya, tutorial Fast API. Kurang lebih gitu sih.